Assalamualaikum and hello guys. So korang nak tahu tak macam mana nak dapatkan gingerbread tu banyak and cepat? Okay, so korang boleh tengok aku main and aku adalah bagi tahu cara dia. Okay, so jom kita pergi main. So macam mana korang nak main ni, korang switch to baby. Okay, kalau jadi baby senang sikit lah bagi aku. Tapi tak tahu kalau korang nak jadi parent jadi je lah. Okay, so lalu kat semua gingerbread ada penguin terus lompat. Better pakai mobile. Okay. Oops. Okay, so lalu je. Tak kisahlah laluan mana pun. Okay. Haa. Kutip semua. Jangan ada satu pun yang tak kutip. Kalau korang tertinggal pun, make sure 155 ke atas gingerbread yang korang dapat. Satu lagi, kalau korang nak elak annoying penguin ni, korang jangan pandang bila dia tengah marah tu. Nanti lagi korang sakit hati. Okay, so pandang nampak lain, pandang je. Ha, nampak. So, tengok aku punya dah 317. Tut. Jom kita dapatkan 1500 skor kat atas. Kau je spam je klik. Pastikan jangan terkena ni sebab korang akan bazi masa. Tu macam dia. So cari tempat yang senang korang. Macam aku sini situ. Ah, nampak. So just pergi kat sini. Just click ni. Kalau korang main pakai PC, korang boleh buat auto click. Tapi aku tak tahu lah macam mana cara dia. Tapi korang boleh. Okay, so dalam 2 minit, dalam 1 minit lebih, aku dah dapat 1000. So target 1005 ke atas eh, skor. Okay, so tekan je. Telajak. Nampak skor aku 1007 ke atas. Ha. Alamak. Rasanya dah jauh dah ni. Tak apa lah. So nampak 1007 kau boleh dapat 190 gingerbread. Ha. Easy je. Okay guys, so korang dah tengokkan video tadi semua yang aku pergi main semua tu. Memanglah ada juga yang terlanggar penguin and
Yelah, sebab dia punya tu pun ada halangan kan. So tapi tak apa, at least yang kena kutip gingerbread tu korang dapat 155 ke atas, and yang frost free tu skor korang kena 1500 ke atas, barulah korang boleh dapat banyak sikit point. And pastikan gingerbread korang tu, korang kalau main yang kutip dekat ice tu, korang biarkan je dulu, buat banyak baru ambil. Okay, so tu je. Bye.